Foto Raffi Ahmad sedang berpesta menyebar di media sosial. Netizen langsung menghujat tindakan itu karena dua hal. Pertama, pesta dilakukan ketika pandemi masih berlangsung. Kedua, Raffi berpesta setelah menjalani program vaksinasi. Padahal, dia adalah figur yang mewakili sosok pemuda Indonesia. Jadi, sebenarnya, bertemu kolega setelah vaksin aman atau tidak? Sebab, vaksin itu mengandung virus COVID-19. Ketika disuntikan, vaksin itu diharapkan bisa merangsang antibodi tubuh. Melansir dari New York Times, virus COVID-19 dalam vaksin milik Sinovac telah mati. Selanjutnya, sel dalam tubuh akan mencoba membuat antibodi alami. Dengan begitu, tubuh kita dapat memblokir virus masuk dalam sel. Sistem kekebalan tubuh akan menyimpan informasi tentang virus selama beberapa dekade. Meski telah menjalankan vaksinasi, tapi protokol kesehatan harus tetap ditegakkan. Pasalnya, pemerintah masih belum menyatakan pandemi ini selesai. Lagi pula, belum semua orang kan mendapatkan vaksin tersebut. Jadi, menjaga diri sendiri sama dengan menjaga orang lain ya, Sobat Bisnis.